ada apa-apa, Pioli teman baik banget dan Zack itu baik banget. Jadi kalian semua yang pada so tau, please soal video yang di Snapchat. Kenapa gue sampai berani Snapchat ya? Karena kalau gue adalah bukan orang yang pandai dan pinter untuk merangkai kata-kata di Instagram. Jadi gue akan mengklarifikasi di sini di Instagram gue. Jadi mengenai video yang gue unggah di Snapchat itu, the video cuman gue happy-happyan aja, tidak bermaksud untuk menyakiti hati orang lain atau siapapun atau merebut siapapun dari siapa. Di situ juga ada teman-teman saya, ada teman-temannya Zack, ada teman laki-laki dekat saya. Jadi kalau kalian bilang saya merebut atau apapun itu, kalian salah besar. Saya juga sudah telepon Nafa, sudah bicara pribadi, dan sudah minta maaf karena video itu. Itu pun kalian semua. Satu lagi cuma kenapa saya mengunggah video itu? Karena saya mau posting apapun yang saya mau posting. Saya juga manusia biasa. Saya tahu saya santapan berita untuk semua orang. Padahal saya juga ada snap sebelumnya sama cowok saya, tapi kenapa ini jadi berita sama si Zack? Saya tahu saya salah sudah mengunggah postingan video seperti itu, tapi itu tidak ada ciuman sama sekali terjadi jalan di besar. Saya juga manusia biasa, saya juga pengen posting apapun seperti kalian, tidak ada batasan seperti itu loh. Mereka pokoknya buat kalian semua, terserahlah mau bilang apa atau gimana. Kalau memaki,